Selamat siang Sobat Clicker semua, apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya Iren Putrihana, selaku dari manajer dari AMSI. Terima kasih untuk yang sudah join. Untuk kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam webinar ayoclicker.com bersama Epson Indonesia mengusung tema cara cerdas meningkatkan produktivitas bersama Epson. Oke, untuk memulai acara siang hari ini, kami persilahkan ada sambutan dari Ibu Christine Ellen selaku Direktur Utama dari PT Erma Sinergi Semarang. Kami persilahkan untuk waktunya. Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Senang sekali pada siang hari ini kita berjumpa kembali untuk acara webinar. Saya selaku Direktur Utama PT Erma Sinergi Informatika atau ayoclicker.com Semarang. Senang bisa menyapa Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar. Semoga di kesempatan yang baik ini, kita semua mendapatkan manfaat dari acara yang selalu rutin kami adakan. Karena suatu kehormatan bagi kami dapat selalu menyajikan solusi-solusi yang terbaik walaupun di masa pandemi ini. Dengan komitmen yang sangat tinggi pula dalam pelayanan kami, onsite service. Tema pada siang hari ini adalah cara cerdas meningkatkan produktivitas bersama Epson. Yang hari ini akan dibawakan oleh tim PT Epson Indonesia. Dan kedepannya masih banyak lagi solusi-solusi yang akan kami bawakan untuk menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Oleh karena itu, tetaplah mengikuti acara-acara yang diadakan oleh ayoclicker.com sehingga kita semua mendapatkan manfaat yang lebih-lebih dan lebih lagi. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menikmati acara webinar ini dan beruntung akan membawakan pulang winner prize, grand prize, dan voucher OVO. Selamat mengikuti ayoclicker.com, toko online paling Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan perwakilan dari Epson Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua, saya mewakili Bapak Anton Setiadi sebagai Enterprise Large Account Department Head PT Epson Indonesia. Kebetulan beliau sedang berhalangan hadir, jadi saya menggantikan beliau untuk membuka event kali ini, yaitu cara cerdas meningkatkan produktivitas bersama Epson, kolaborasi ayoclick Jawa Tengah dengan PT Epson Indonesia. Semoga event ini bermanfaat, walaupun kita terhalang jarak, tapi mudah-mudahan dengan event ini kita tetap menjalin komunikasi dan Epson tetap memberikan solusi yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih, sekian saja, semoga acara ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk khusus webinar nih saya mau jelasin untuk sobat-sobat Clickers. Selama acara berlangsung, nanti pertanyaan bisa di kolom Q&A ya. Dan juga nanti di akhir acara akan ada feedback form. Jadi untuk mendapatkan voucher OVO masing-masing Rp100.000. Kalau yang ngisi ya, kalau belum ngisi ya nanti nggak dapet. Makanya nonton webinar kita sampai selesai. Terus ada juga seperti biasa, kita selalu akan ada door prize yang menarik ya. Yang pertama ada 1 unit scanner Epson, lalu ada 2 unit Epson printer L3110, dan juga grand prize nih, ada 2 buah logam mulia sebesar 2 gram. Lumayan ya untuk Bapak Ibu yang sukanya nabung emas, itu boleh. Terus juga ada 2 unit smart TV 32 inch buat nanti nonton bareng sama anak-anaknya. Dan nanti juga ada kompetisi foto bersama Epson. Dan nanti ada syarat dan ketentuannya akan di-share di screen. Dan untuk juara yang pertama nanti akan mendapatkan Rp1.000.000. Yang pemenang kedua mendapatkan Rp750.000. Dan pemenang ketiga akan mendapatkan Rp500.000. Dan pengumuman pemenang akan diumumkan 2x24 jam
dari hari ini ya. Nanti jangan lupa cek di Instagram Ayo ke Semarang, di follow dulu biar tahu semua kegiatan kita kayak webinar gini pasti akan kita share kok. Untuk Instagram dan juga YouTube kita ya, di subscribe juga. Oke, untuk selanjutnya dari Bapak Abiyoga untuk memaparkan solusi Epson Indonesia. Selamat siang Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara webinar ini. Terima kasih juga untuk tim Ayo Klik Semarang yang telah mengadakan acara webinar Cara Cerdas Meningkatkan Produktivitas Bersama Epson. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abiyoga Rahmantia selaku Account Manager dari PT Epson Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan update produk dari Epson Indonesia. Oke, kita mulai ya. Dalam benak Bapak Ibu, jika mendengar brand Epson pasti terlintas adalah produk printer. Tapi tidak hanya printer saja, Epson memiliki jenis produk yang bermacam-macam. Seperti contohnya, ada proyektor, ada scanner, ada printer thermal, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan solusi yang dapat ditawarkan oleh Epson. Yang pertama ada presentation on the go, yang kedua ada powerful performance for improved productivity, yang ketiga ada digitalization document. Oke, yang pertama kita masuk ke presentation on the go. Berbicara terkait dengan presentasi atau presentation, pasti hubungannya dengan alat yang digunakan untuk menampilkan display atau presentasi di komputer maupun laptop, yaitu proyektor. Dalam memilih proyektor, diperlukan 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kecerahan ruangan, yang kedua keakuratan warna, yang ketiga ukuran layar, dan yang terakhir teknologi. Bicara terkait dengan teknologi, biasanya di pasaran teknologi yang dijual pada proyektor ada 2 jenis teknologi. Yang pertama adalah 3LCD dan yang kedua adalah DLP. 3LCD ini merupakan teknologi canggih dari sebuah proyektor yang dapat memberikan kualitas warna dan gambar dengan sebenarnya. Proyektor 3LCD ini menggunakan sistematik sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar. Dari sebuah cahaya diteruskan ke 3 panel cermin yang ada di sini. Red, green, blue, dan setiap panel chip LCD-nya menerima sinyal yang akhirnya dari 3 panel warna tersebut menyatukan hasil cahaya dari panel masing-masing ke dalam sebuah prisma. Di sini ada prismanya, hingga dapat menghasilkan warna yang sangat terang dan indah. Sedangkan untuk teknologi DLP merupakan teknologi dari sebuah proyektor yang menggunakan one chip DLP, yaitu digital light processing, di mana pada sistem kerja proyektor DLP menggunakan cakram warna yang bisa kita lihat pada gambar. Ini merupakan cakram warna yang ditembakkan cahaya secara bergantian dan menghasilkan warna dasar. Oke. Nah, Epson memiliki berbagai lini proyektor dari entry level. Bisa kita lihat dari entry level ultra short throw interaktif dan high brightness yang dapat memberikan solusi terbaik untuk Bapak dan Ibu. Adapun fitur yang diberikan oleh proyektor Epson diantaranya yang pertama adalah split screen. Pada proyektor mid-high, interaktif, dan high brightness yang dimiliki oleh Epson dapat melakukan split screen di mana dapat menampilkan display yang berbeda dalam satu waktu. Fitur tersebut dapat mempermudah Bapak dan Ibu jika melakukan conference call dan menampilkan presentasi dalam satu waktu bersamaan. Yang kedua adalah screen mirroring.
di mana screen mirror mapping ini dapat menampilkan layar dari HP atau tablet ataupun laptop tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga, yaitu dongle LPAP. Dongle LPAP ini merupakan pilihan di mana proyektor yang tidak dapat memiliki jaringan Wi-Fi dapat menambahkan alat koneksi, yaitu LPAP 10. Berikutnya ada auto power on, di mana proyektor akan aktif secara otomatis saat kabel VGA ataupun HDMI terkoneksi ke laptop ataupun komputer. Yang terakhir adalah auto source search, di mana proyektor akan mencari sinyal secara otomatis langsung setelah dikoneksikan kepada laptop. Oke, kita lihat pada layar. Proyektor Epson terbagi menjadi beberapa pilihan. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk ruangan meeting kecil bisa menggunakan proyektor dengan tingkat kecerahan 3000 sampai 5000 lumens. Kalau untuk ruangan yang cukup besar dan menginginkan sedikit peralatan dalam menggunakan proyektor, bisa menggunakan ultra short row interaktif atau short row proyektor, di mana tingkat kecerahannya itu sebesar 3600 sampai 5000 lumens. Dan untuk conference room atau bisa dibilang auditorium, bisa menggunakan proyektor Epson yang high brightness, di mana tingkat kecerahannya itu sebesar 6000 sampai 9000 lumens. Nah, untuk cara cerdasnya ini, Epson memiliki interaktif proyektor. Interaktif proyektor ini yang kita ketahui pada meeting biasanya terdapat ada papan tulis, ada proyektor, ada layar proyektor, dan lain-lain. Nah, karena terlalu banyak makan tempat, proyektor Epson menciptakan proyektor ini untuk meminimalisasi penggunaan alat pada ruang meeting. Nah, fungsi dari proyektor interaktif ini selain daripada menampilkan layar display adalah dapat mengganti fungsi dari papan tulis. Tipe interaktif proyektor Epson ini adalah EB1485FI, di mana memiliki teknologi 3LCD yang sudah kita sebutkan dan menggunakan sumber cahaya laser yang dapat bertahan hingga 12.000 jam. Nah, penggunaan laser pada sumber cahaya proyektor dapat memberikan hasil proyeksi yang lebih tajam dan juga memberikan warna yang optimal pada tampilan proyeksi. Selain itu, jarak tembak EB1485FI ini hanya 60 cm, di mana merupakan termasuk klasifikasi ultra short row, yang tidak memerlukan ruangan yang besar untuk memasang proyektor tersebut. Hasil proyeksi pun ukurannya sangat besar, hingga 120 inch. Adapun fitur lain yang dimiliki oleh proyektor interaktif EB1485FI ini adalah, yang pertama, resolusi gambar yang sudah full HD. Yang kedua, dapat berkolaborasi antar device, antar proyektor. Proyektor EB1485FI ini sudah didukung dengan HD Bestie. Dan berikutnya, dapat melakukan edge blending, di mana dua proyektor digabung menjadi satu untuk satu tampilan layar. Dan yang terakhir adalah tampilan home yang lebih menarik. Oke, untuk ya, fitur yang pertama, kualitas gambar yang superior, di mana proyektor EB1485FI ini memiliki tampilan layar yang full HD. Dengan tampilan layar full HD, konten atau informasi yang akan ditampilkan akan lebih jelas, detail, dan tentu dengan kualitas yang tajam. Dengan kecerahan cahaya sebesar 5000 lumens, maka kualitas gambar lebih terang dan juga menghasilkan warna yang lebih optimal, walaupun ditempatkan di ruang yang terang. Nah, berikutnya adalah
ultra wide ukuran yang besar, fitur dimana proyektor EB1485FI ini sudah dapat menghasilkan proyeksi hingga 120 inch dengan rasio 16 banding 6. Fitur selanjutnya adalah edge blending interaktif, di mana digunakan untuk menghasilkan gambar panoramik. Bapak dan Ibu dapat mengkombinasikan dua proyektor yang diinstal secara berdampingan dengan menggunakan fungsi edge blending. Untuk dapat menggunakan fitur interaktif proyektor, maka maksimal proyektor yang dapat digunakan untuk menggunakan fitur edge blending ini adalah dua proyektor saja. Sedangkan jika lebih dari dua proyektor hanya mendapatkan menggunakan fitur edge blending tanpa interaktif. Oke, berikutnya adalah koneksi wireless, di mana proyektor ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi, sudah built-in dengan Wi-Fi. Proyektor ini dapat menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel. Untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan Windows dan Android, bisa menggunakan screen mirroring dan aplikasi iProjection. Sedangkan untuk pengguna MacBook atau handphone Apple atau iOS dapat menggunakan aplikasi iProjection. Berikutnya adalah fungsi whiteboard digital, di mana Bapak dan Ibu dapat menggunakan data dari scanner, tablet, USB untuk ditampilkan di whiteboard. Hasil anotasi yang ada di whiteboard dapat dikirimkan melalui USB, bisa melalui PC juga, ataupun email. Bapak dan Ibu juga dapat langsung mencetak dari printer yang terhubung dengan proyektor. Jadi proyektornya bisa dihubungkan langsung dengan printer. Dan Bapak Ibu kalau misalkan mau langsung hasil anotasinya mau di-print, bisa langsung di-print melalui printer tersebut. Oke, yang berikutnya adalah powerful performance for improved productivity. Seperti yang kita ketahui, PT Epson Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi alat elektronik, salah satunya adalah printer. Epson Indonesia merupakan brand pionir untuk printer ink tank. Pada tahun 2010, Epson menciptakan printer ink tank pertama di dunia dan berkembang hingga saat ini. Lini produk printer Epson sudah sangat variatif, dari printer kategori small office, home office, bisa kita lihat. Kita memiliki printer kategori small office, home office ini dengan penggunaan targetnya adalah kurang dari 3.000 halaman dalam sehari, hingga sampai high volume printing, di mana penggunaannya adalah lebih dari 30.000 lembar dalam seharinya. Nah, pada sebelum-sebelumnya kita mengetahui nih, printer tuh yang kita tahu adalah printer laser, di mana printer tersebut menggunakan bubuk toner sebagai tintanya. Namun seiring berkembangnya waktu, penggunaan printer laser atau toner mulai dikurangi karena penggunaan daya yang berlebihan, harga toner yang relatif mahal, printer laser atau toner yang kurang ramah lingkungan. Maka dari itu, Epson memberikan solusi terbaik untuk produk printer. Keuntungan yang didapatkan dari printer Epson adalah 1. Memperingkas waktu mencetak, di mana printer laser memerlukan waktu loading yang untuk pemanasan toner atau tintanya pada saat pencetakan pertama. Sedangkan printer Epson tidak memerlukan waktu loading untuk melakukan proses pencetakan. Yang kedua, karena pada printer toner itu diperlukan proses pemanasan, maka energi yang dikonsumsi dari printer laser itu lebih besar dibanding dengan printer ink tank gitu. Yang ketiga adalah
maintenance-nya lebih lebih murah dan lebih bisa dibilang tidak memakan banyak biaya, di mana penggantiannya hanya perlu mengganti tinta dan waste inbox saja. Yang keempat adalah printer Epson tidak mengeluarkan bau karbon terbakar saat mencetak. Maka dari itu, printer Epson merupakan printer yang ramah lingkungan. Ya, kita bisa lihat sendiri untuk penggunaan replacement parts atau spare partnya, printer Epson lebih inkjet printer lebih sedikit dibanding dengan laser printer. Oke. Selain memiliki fungsi cetak, yang kita ketahui printer adalah tugasnya mencetak, mengcopy, dan men-scanning. Nah, printer Epson juga memiliki fitur yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Fiturnya diantaranya adalah Epson Connect Mobile Printing, di mana ada Epson iPrint, ada Epson Email Print, ada Epson Remote Print Driver, dan Scan to Cloud. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Epson iPrint. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu bahwa untuk Epson iPrint ini bisa Bapak Ibu bisa mendownload langsung di Android atau iOS, lalu bisa dapat mencetak dokumen melalui handphone tanpa tanpa konektivitas kabel. Jadi Bapak Ibu langsung bisa ngeprint melalui handphonenya. Nah, berikutnya adalah Epson Email Print, di mana Bapak Ibu ini bisa melakukan mencetak dokumen tanpa harus terhubung ke printernya langsung. Misalkan Bapak Ibu lagi di luar kota dan printernya ada di kantor, Bapak Ibu ingin mencetak, nah itu bisa saja langsung di emailkan ke printer tersebut. Caranya gimana? Yang pertama itu printer didaftarkan dulu ke Epson Connect, nanti printernya memiliki alamat email sendiri. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu bisa langsung menyiapkan email dengan lampiran Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPEG, atau dan lain-lain banyak, lalu langsung saja kirimkan ke alamat printer yang sudah terdaftar di Epson Connect. Maka setelah diterima oleh si printer, printer ini memulai melakukan tugasnya, yaitu melakukan printing. Begitu. Yang ketiga, halo, Epson Remote, Epson Remote Print Driver. Wei, Abang. Untuk Epson Remote Print Driver rumah ini hampir sama, cuman tidak agak ada menggunakan tidak mengirimkan email ke printer. Jadi seperti yang kita biasa lakukan, kalau misalkan ngeprint di kantor atau di mana, langsung ketik Ctrl P, nanti akan langsung ngeprint. Sama halnya, namun bisa dengan jarak jauh kalau Epson Remote Print Driver ini. Jadi setelah si printer ini terdaftar pada Epson Connect, nah maka setelah itu dari komputernya atau laptop Bapak Ibu bisa diinstal namanya Epson Remote Print Driver. Nah setelah terinstal, bisa langsung melakukan printing tanpa mengirimkan email ke printer tersebut. Yang terakhir adalah Scan to Cloud. Fitur ini dapat menyimpan dokumen yang di-scan ke dalam akun printer yang terdaftar pada Epson Connect. Jadi nanti Bapak Ibu dapat bisa dibilang cloud untuk menyimpan data-data dari yang data-data scanning dari printer tersebut. Oke, yang ketiga adalah digitalization dokumen. Pada zaman seperti ini sangat penting untuk menyimpan dokumen secara digital, karena dokumen digital tidak dapat hilang.
Ada 4 aspek mengapa dokumen harus disimpan secara digital. Yang pertama adalah menghemat uang penyimpanan. Yang kedua, mengamankan dokumen. Yang ketiga, mengurangi biaya perawatan untuk dokumennya sendiri. Dan yang keempat, efisiensi waktu dalam pencarian dokumen. Dari 4 aspek tersebut, Epson memiliki produk yaitu scanner dengan berbagai tipe, ada flatbed, ada sheet fit, ataupun keduanya tergabung. Kategori scanner ini dibagi berdasarkan daily cycle, yaitu banyaknya halaman yang di scanning dalam satu hari. Ini kita lihat ya, ada berdasarkan kecepatan juga, ada berdasarkan ukuran, dan berdasarkan daily duty cycle, di mana kita punya lininya sudah variatif atau bisa dibilang sudah lengkap. Gitu. Kelebihan dari scanner Epson sendiri adalah yang pertama dapat mendeteksi ukuran kertas secara otomatis dan bersifat continuous. Jika Bapak Ibu memiliki dokumen, misalkan ada dokumen berkas gitu, di mana ukuran kertasnya ada A4 atau ada F4. Nah, jangan khawatir, scannernya Epson bisa langsung otomatis mendeteksi ukuran kertas tersebut dan membaca dalam mengubah ukurannya sendiri gitu. Dan secara continuous. Yang biasanya kalau misalkan di kita mesti setting-setting ukuran kertas dulu. Nah, berikutnya memiliki fitur slow scan untuk menghindari merusak dokumen yang rapuh. Itu di mana kalau misalkan kita memiliki dokumen yang sudah lama sekali dan kertasnya sudah rapuh, itu kita untuk menghindari kerusakan, kita punya fitur slow scan di mana nanti scan-nya akan lambat tapi hasilnya lebih jelas gitu. Berikutnya ada double fit detection scan, di mana scanner ini dapat mendeteksi dokumen yang double seperti kertas yang ditempel materai. Biasanya kalau misalkan ada kertas yang double, scanner itu kan biasanya ngejam atau berhenti. Nah, karena ada fitur double fit detection skip ini, jadi printer si scannernya Epson bisa langsung melakukan scanning dalam satu waktu gitu, walaupun ada tempelan materai. Nah, berikutnya scanner Epson dapat membubuhi dan mencari dokumen melalui barcode pada page separator. Sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi. Misalkan Bapak Ibu memiliki dokumen dan mau memisah-misahkan gitu, bisa dicari dengan misalkan dikasih barcode. Nah, itu bisa langsung otomatis scannernya Epson sudah bisa membaca barcode itu. Berikutnya adalah fungsi OCR. OCR ini apa sih? Optical Character Reading, yang bisa membaca karakter tiap karakternya dari dokumen Bapak Ibu. Yang terakhir, scanner Epson dapat memilah dokumen dengan menggunakan aplikasi Dokumen Capture Pro. Oke. Okay. Adapun fitur Epson dari Epson, yang pertama adalah scanner Epson bisa melakukan automatic feeding mode, di mana saat pengguna ingin melakukan scanning secara terus-menerus atau continuous, maka scanner Epson akan terus mendeteksi kertas secara otomatis tanpa harus men-setting kembali seperti awal. Jadi Bapak Ibu misalkan ada buku dokumen itu bisa dibilang 200 lembar. Jadi tidak perlu khawatir lagi harus 50 lembar kita masukin, terus pulang lagi 50 lembar lagi, enggak. Kalau di scanner Epson bisa langsung 50 lembar setelah habis 50 lembarnya langsung dimasukin lagi dan tanpa harus ngeklik di laptopnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, berikutnya ada long document scan. Biasanya ini digunain di dokumen pertambangan atau perminyakan. Scanner Epson bisa melakukan scanning sepanjang 6 meter maksimal.
gitu. Biasanya kalau misalkan dokumen pertambangan berapa, kedalaman berapa untuk mengebor sampai mendapatkan minyak, nah itu bisa untuk dokumen Epson, scanner Epson. Berikutnya adalah card scan, di mana scanner Epson dapat melakukan scanning kartu secara bersamaan maksimal 5 kartu. Jadi biasanya kalau misalkan ada scanner yang cuma satu-satu, nah Epson sudah bisa 5 kartu sekaligus. Jadi seperti nge-scanning 5 kartu secara langsung. Dan yang terakhir, scanner Epson model A4 bisa dapat melakukan scanning A3, ukuran kertas A3, dengan cara dilipat dan dimasukkan ke dalam plastik scanner Epson yang bernama carrier sheet. Oke, selanjutnya. Nah, untuk fitur dari aplikasi dokumen Capture Pro, yang pertama adalah scanner Epson dapat melakukan, scanner Epson ini didukung fungsi OCR, yaitu Optical Character Reading, yang sudah saya mention sebelumnya, di mana dokumen yang di scanning bisa dijadikan bentuk PDF, JPEG, gambar, Word, Excel, ataupun PowerPoint. Jadi dari PDF, misalkan dari kertas ibu, bapak ibu, bisa di-scan, langsung diubah ke, di-convert ke Word, Excel, ataupun PowerPoint, gitu. Untuk fitur ini sangat canggih sekali, scanner Epson ini. Selain fungsi OCR, juga dapat melakukan scanning dokumen menjadi searchable, dokumen searchable, di mana dengan fungsi OCR ini, dokumen bapak yang scan, bapak ibu yang scan, yang telah di scan akan bisa dicari kata per kata dari hasilnya nanti gitu. Dan yang terakhir adalah pada aplikasi dokumen Capture Pro juga dapat melakukan separasi dokumen, seperti contohnya memisahkan dokumen berdasarkan bab ke dalam sebuah folder, terpisah secara otomatis. Maka dari itu scanner Epson dapat mempermudah dalam penyimpanan dokumen digital. Demikian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Mbak Iren. Halo Mbak Iren. Halo Mbak Iren. Halo Mas Yoga. Terima kasih untuk materi dari Epson-nya. Sangat membuka wawasan dan solusi untuk semua sobat clickers ya. Terima kasih ya Mas Yoga. Ya, sama-sama Mbak Irin. Pertanyaan-pertanyaannya apakah sudah dijawab? Sudah dijawab semua belum untuk pertanyaan dari sobat clickers? Kita lihat Q&A-nya. Ya, ting. Oke, dari Bapak Fajar Agus Widikdo. Kalau ada pengucapan yang salah mohon maaf ya. Ada pertanyaan, apakah Epson memiliki produk high speed printer? Dot Matrix. Ya Mbak, Epson memiliki dot matrix yang high speed, di mana itu tipenya adalah DFX atau FX. FX itu adalah kodenya, F itu fast, untuk X itu berapa banyak pin yang digunakan gitu. Untuk jika ingin lebih detail lagi, bisa untuk detail produknya bisa dilihat di epson.co.id, itu bisa dicari DFX atau FX, itu udah kita juga ada untuk high speed printer untuk dot matrixnya, begitu Mbak. Di website Epson ya. Oke. Udah terjawab ya Pak Fajar.
Mungkin nanti kalau sudah pengen tahu yang dibeli apa, nanti langsung beli di Ayokut ya Pak Fajar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Furi nih, Mbak Furi Unsut ya. Selamat siang, minta rekomendasi scanner atau printer Epson yang bisa untuk scan ukuran F4. Oke, terima kasih banyak Mbak Furi. Untuk rekomendasi scanner Epson untuk ukuran F4 sudah banyak Mbak, yaitu tipe-tipe yang sheet fit, diantaranya dari DS410 hingga DS970. Itu sudah bisa melakukan scanning F4, di mana salah satunya fiturnya adalah automatic detection size. Jadi bisa otomatis mendeteksi ukuran kertas misalkan F4 ataupun A4. Nah, selain itu untuk panjangnya sendiri kita bisa sampai maksimal 6 meter untuk dokumen scanner sheet fit ini gitu. Begitu Mbak Iren, Mbak Furi, kiranya bisa berguna gitu. Itu Mbak Furi sudah terjawab oleh Mas Yoga ya. Untuk selanjutnya, nah dari Bapak Tri Mulyono, bagaimana cara untuk membedakan tinta printer yang asli dengan yang tidak, dan rekomendasi printer Epson tipe apa saja untuk cetak stiker? Nah ini Mas Yoga, kebanyakan ini kan kalau misalnya pakai tinta yang tidak ori itu kan pasti garansinya akan hangus kan. Nah, betul, Mbak. Bagaimana cara membedakannya? Kan mungkin sobat clickers tuh banyak yang belum tahu nih, Mas. Untuk okay, membedakannya gimana? Untuk pembedakannya sendiri itu ada di stikernya. Cuman kalau misalkan ingin detail bisa kami kirimkan melalui email nanti untuk perbedaan-perbedaan antara tinta printer yang asli dengan yang tidak. Nah, untuk rekomendasi printer Epson tipe apa untuk cetak stiker? Untuk cetak stiker sendiri kita bisa menggunakan printer label Mbak gitu. Nah, printer label Epson sudah banyak banget. Bisa juga dicari di websitenya Ayoclick. Di situ sudah ada printer-printer labelnya dari begitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Yoga. Untuk Bapak Tri sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari, nah ini tentang servis lagi dari Bapak Andreas Triwidiatmono. Berapa lama garansi dari printer Epson? Dikarenakan kami pernah membeli printer Epson L805 baru beberapa bulan sudah rusak. Oke, terima kasih Pak Andreas. Untuk garansi dari printer Epson sendiri untuk tipe L805 itu ada sebentar. Di 2 tahun ya Mbak, kalau untuk garansi L805. Nah kalau untuk kerusakan sendiri bisa langsung dibawa saja ke service center terdekat di kota Semarang, ada di sebentar, service center Semarang ada di kita loh Mas. Oh iya, ada di kita juga ya? Bisa. Iya, ada, bisa langsung di Ayoclick juga untuk servisnya. Iya, servisnya di sini, belinya di sini juga, Mas. Iya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Anil Kari, apakah untuk printer yang terhubung dengan email langsung secara otomatis mencetak atau harus disetting dulu untuk bisa menerima email? Kalau untuk printer yang terhubung dengan email untuk mencetak secara otomatis sudah tersetting dulu. Jadi saat penyettingan pendaftaran
printer di Epson Connect itu akan ada settingan awal, maka si printer ini akan bisa menerima email. Maka nanti dari Epson Connect ini outputnya adalah alamat email untuk printer yang didaftarkan, begitu Ibu. Oke, sudah terjawab ya Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari siapa lagi nih ya? Dari Pak Eko Sumanto, ini kayaknya dari Unsur ya. Mohon rekomendasi produk Epson untuk cetak ID card atau kartu mahasiswa beserta jenis tinta dan keunggulannya. Ya, dari Pak Eko Unsur nih. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko. Sebelumnya mohon maaf untuk Epson belum mengeluarkan printer untuk mencetak ID card, Pak. Jadi mungkin bisa dibantu dengan tim Ayoklik untuk mengetahui printer cetak ID card tersebut. Belum, mungkin next ini Mas. Ada mungkin bisa jadi bikin, ya? Betul, mungkin bisa dijadikan masukan untuk research and development-nya. Oke. Mungkin itu dulu kah ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Nanti akan dijawab oleh tim kami melalui email ya, untuk Sobat Clickers yang belum terjawab. Ini untuk mempersingkat waktu nih, mohon maaf. Oke, Mas Yoga, terima kasih untuk materinya, sangat membantu Sobat Clickers untuk solusi-solusi terbarunya untuk nanti dinas-dinas bikin anggaran ya. Iya Mbak, terima kasih banyak untuk tim Klik dan Bapak Ibu telah mendengarkan pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Iren, terima kasih banyak. Langsung ke Mbak Lokita ya. Halo Mbak Ki, masih di sana? Hai. Masih Mbak Iren. Kirain ketiduran Mbak. Enggak dong. Oke, Mbak Kiki, untuk persingkat waktu nih, kami persilahkan untuk materinya, presentasi keduanya. Silakan. Selamat siang, Bapak, Ibu, semua. Saya perkenalkan, saya Lokita Agnesia, atau biasa dipanggil Kiki. Saya dari tim Corporate Sales and BD Department. Saya satu tim dengan Mas Yoga sebelumnya. Oke, saya lanjut saja presentasi saya pada siang hari ini. Agenda yang akan saya bawakan ada 3, yaitu background dan bagaimana Epson menjawab tantangan, dan kemudian overview Corporate Sales and Business Development Department PT Epson Indonesia. Jadi kurang lebih setelah Mas Yoga tadi memaparkan solusi-solusi dari Epson, mungkin presentasi saya kurang lebih untuk bagaimana sih solusi ini bisa sampai ke Bapak Ibu semua. Oke, yang pertama untuk background, mungkin seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, sebelum dan sesudah COVID itu banyak sekali yang berubah gitu loh. Mungkin kita nggak perlu bahas terlalu banyak, yang biasanya nggak pakai masker itu sekarang harus pakai masker kemana-mana, terus yang biasanya berkerumun, kumpul dengan rekan atau teman dan keluarga, dan sekarang tuh harus menjaga jarak gitu. Dan yang terjadi tuh sebelum COVID juga untuk belajar dan kemudian gathering dan berbelanja itu biasanya itu bisa di luar rumah, untuk belajar itu di sekolah. Sekarang after COVID semuanya harus serba online. Dan biasanya kita mengadakan seminar, kalau Bapak Ibu tahu Epson biasanya rutin mengadakan seminar di Epson. Berjumpa dengan saya kan kita sering mengadakan seminar di hotel. Nah, sekarang inilah yang kita adakan secara webinar online juga. Kemudian untuk berbelanja, seperti yang kita ketahui, saya pun juga sekarang juga beralih nih Bapak Ibu semua. Yang tadinya suka ke mall, sekarang pasti buka Shopee atau buka Tokped gitu. Dan sekarang pun marketplace-nya juga pasti banyak menawarkan promo-promo. Karena untuk menggaet para yang biasanya tadi ke mall tuh bisa belanja online.
Nah, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu selama COVID ini? Biasanya kita corporate pasti bertanya-tanya gitu, dan kadang juga selama setahun kebelakang pasti lebih memikirkan untuk spending pembelanjaan perusahaan Bapak Ibu semua atau instansi dari Bapak Ibu. Nah, tantangannya adalah budget yang digunakan itu benar-benar harus yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau seperti kita ketahui, kebanyakan budget pemerintah itu spendingnya dialihkan ke penanganan COVID. Jadi ada mungkin beberapa proyek terpaksa harus ditiadakan atau diundur gitu. Dan proyek pengadaan pun dan solusi yang dibutuhkan juga harus diseleksi lebih ketat lagi, karena jika memang belum butuh atau memang belum sesuai, itu lagi-lagi juga harus diundur gitu. Nah, sedangkan di kondisi saat sekarang ini, kita semua, termasuk Bapak Ibu semua, termasuk kita tim Epson dan termasuk juga tim Ayoklik, gimana sih caranya biar kita tetap produktif tapi dengan kondisi yang terbatas? Nah, bagaimanakah Epson menjawab tantangan yang tadi? Nah, yang pertama tentunya yang seperti yang kita laksanakan pada hari ini, kita mengadakan online training, webinar, dan itu kita udah mulai dari tahun kemarin, dari bulan Juli, hingga sekarang pun masih berlanjut. Jadi kita mengadakan seminar, webinar, mengadakan training ke partner, ke end user juga, itu via online. Nah, bagaimana sih selama pandemi tim Epson? Kita tetap tentunya mengadakan meeting dengan partner, dengan end user, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bisa dilihat di sini kita tetap face-to-face meeting, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan satu lagi, bila memang dari Bapak Ibu semua membutuhkan apa ya, mungkin nggak bisa langsung datang tanpa ada misalnya tes swab atau antigen, itu kita tim Epson itu siap. Jadi jangan khawatir. Nah, new normal idea apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Epson Indonesia? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Yoga tadi, inilah contoh-contoh solusi yang sudah Epson laksanakan. Mungkin sebagian kecil contoh. Kalau bisa dilihat di sebelah kiri ini sampel kita, proyek kita di Moratelindo ini seperti Telkomsel. Jadi mereka bergerak di bidang telekomunikasi. Mereka ini menggunakan Epson Business Inkjet WFC5790, dan feedback yang kita dapatkan dari mereka adalah mereka sangat terbantu, khususnya untuk para karyawan yang bekerja dari rumah, karena kan ada beberapa dokumen penting yang konfidensial, tidak bisa serta-merta mereka mungkin butuh waktu untuk dikirim ke kantor. Jadi dengan email to print, jadi bisa langsung nge-print dokumen dari rumah dan bisa dicetak di kantor. Dan tambahan lagi, tim IT-nya Moratelindo juga mereka sangat terbantu karena bisa memonitor penggunaan kertas, penggunaan tinta, dan kondisi dari printer itu bisa monitor di mana aja gitu. Jadi tidak harus datang ke kantor. Kemudian yang di tengah ini ada interaktif proyektor yang sudah terinstal di SMA Tarakanita Jakarta. Jadi interaktif proyektor kita ini sebenarnya terpasang hampir di beberapa ruangan yang ada di SMA Tarakanita. Jadi secara waktu bersamaan bisa menampilkan tampilan proyeksi yang sama. Biasanya tuh misalnya mereka mau menampilkan pengumuman atau mungkin ada program belajar apa gitu. Nah, ini salah satu contoh penginstalannya. Mungkin Bapak Ibu semua bila memang tertarik untuk mendemokan ini, silakan kontak kita dan kontak tim Ayoklik Jawa Tengah. Dan yang terakhir itu juga ada contoh di Kalbis Institute. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu semua,
instalasi proyektornya kita itu sangat menghemat tempat. Jadi dengan social distance yang ada itu tetap terpenuhi, dan hasil proyeksi dari printer Epson itu juga cukup lebar gitu. Nah, inilah mengapa salah satu kelebihan proyektor dibandingkan video wall. Jadi dengan menggunakan proyektor sebenarnya proyeksinya itu lebih fleksibel, mau ditempatkan dimanapun asal di dinding yang kokoh seperti itu. Nah, ini contoh komunikasi WFH dari kita, Epson Indonesia. Tentunya Bapak Ibu pasti sudah mengenal EcoTank L series. Jadi kita mencanangkan untuk campaign tetap produktif di rumah. Kemudian untuk scanner dan Epson projector, kita juga melakukan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, bila memang butuh diskusi lebih lanjut, itu bisa kontak kita. Nah, mungkin sedikit banyak setelah kita ngomong dari tadi kan masalah solusi dari Epson. Nah, bagaimana sih di dalam Epson Indonesia sendiri gitu, timnya kita tuh seperti apa? Kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu semua. Jadi kita Epson Indonesia tim, seperti saya, seperti Mas Yoga, kita tuh account manager. Jadi di belakang kita, kita tuh punya tim support. Kita punya support post sales, pre-sales, dan product marketing. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, yang saat sekarang ini, yang Q&A yang ada di box Q&A ini sudah dijawab oleh tim pre-salesnya kita gitu. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir, kita berkolaborasi dengan tim Ayoklik Jawa Tengah saat ini. Jadi kita menampilkan dan kita menawarkan Epson solusi yang utuh gitu loh, dan tidak setengah-setengah. Dan begitu sampai ke Bapak Ibu semua, mudah-mudahan sih solusi yang kita tawarkan itu benar-benar memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini juga mungkin bisa saya share, kita tim account manager PT Epson Indonesia itu memang dibagi setiap-tiap segmen. Mungkin Bapak Ibu jangan heran, kita sudah bertahun-tahun kenal, dan orang KIC dari Epson Indonesia orangnya itu lagi gitu loh. Mengapa? Karena misinya dari kita adalah kita direct ke Bapak Ibu semua, memperkenalkan dan mempromosikan produk Epson. Kemudian masing-masing kita yang dibagi per segmen ini benar-benar yang ahli di bidangnya gitu loh. Mungkin seperti saya di segmen financial banking industry, saya memang menghandle bank and insurance. Jadi kurang lebih selama saya di Epson, sedikit banyak saya mengetahui bisnis proses yang ada. Kemudian seperti Mas Yoga itu ada di segmen government. Jadi Mas Yoga mungkin pastinya ahli di bidang bisnis proses yang ada di pemerintahan, dan Mas Yoga pun juga tahu solusi yang terbaik dan cocok untuk segmen government gitu. Nah, ini Epson Service Network yang ada di Indonesia. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu semua, Epson hampir menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kita punya 10 Epson Sales and Service, ada 18 Service Center Epson, dan ada 200 lebih Epson Authorized Service Center. Tentunya dengan banyaknya Epson Authorized Service Center sendiri dan Sales and Service diharapkan dapat membantu Bapak Ibu untuk perihal after sales, service, ataupun mungkin pembelian consumables ataupun printer. Makanya untuk di kota Semarang, Ayoklik Jawa Tengah sebagai salah satu Epson Authorized Service Center-nya kita, seperti itu. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, semua Epson Service Center-nya kita untuk engineer-nya, untuk teknisinya itu sudah tersertifikasi. Jadi jangan khawatir. Oke, bisa lanjut. Nah, kurang lebih ini kantornya kita, Bapak Ibu semua, kita ada di Jakarta, di Jalan Simatupang, Cibis 9 Tower.
Jadi mungkin bila Bapak Ibu berkunjung ke Jakarta, jangan lupa mampir di kantornya kita, karena kita punya showroom untuk produk-produk Epson, dan kita bisa bantu Bapak Ibu untuk menjawab, mencobakan beberapa demo unit gitu, kita bisa. Jadi ditunggu kedatangannya Bapak Ibu semua. Dan terakhir dari saya, terima kasih, stay healthy, stay safe, and stay productive. Semoga kita dapat bertemu tatap muka, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Baik, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiki untuk materinya yang sudah disampaikan. Mungkin dari Sobat Klikers, apakah ada pertanyaan terkait dari materi yang Mbak Kiki sampaikan tentang proyektor? Atau lagi mikir mau nganggarin mungkin bulan depan gitu kan, bikin smart meeting room sama Ayo Klik, boleh ya Mbak Kiki ya? Boleh banget, boleh banget Mbak Iren. Oke, kita buka kolom Q&A-nya. Apakah ada pertanyaan seputar proyektor? Oke, jangan lupa ya, nanti di akhir acara diisi feedback form-nya untuk mendapatkan voucher OVO sebesar Rp100.000, dan juga nanti kompetisi foto ya. Oh ya, untuk kompetisi fotonya contohnya bisa ditampilkan dulu. Ada contoh nih dari teman kita. Tim Ayo Klik. Agak malu-maluin sih, cuman ya udahlah ya, kita tampilin aja. Udah ditampilin ya contohnya. Syaratnya fotonya ada pakai produk Epson, terus captionnya yang menarik, terus hadiahnya lumayan soalnya ada sampai 1 juta loh voucher OVO. Cuman foto doang dapat voucher kan enak banget. Ada captionnya, hashtagnya, jangan lupa di follow IG-nya Ayo Klik Semarang dan juga Epson Indonesia, dan juga YouTube-nya. Ditunggu sampai hari Rabu. Jadi sekreatif mungkin, semenarik mungkin fotonya, mau pakai pokoknya ada produk Epson-nya sih, bebas mau produk Epson all product. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan nih soal proyektor. Udah jelas banget kayaknya kalau Mbak Kiki yang jelasin ya. Oke deh. Mungkin langsung ke door prize aja, biar mempersingkat waktu. Mbak Kiki, bisa dibantu untuk muter door prize-nya? Untuk satu unit scanner ya. Kalau satu unit scanner. Ini puterannya mana, Mas? Ditampilkan. Ya Mbak Kiki nanti dibantu bilang stop ya Mbak. Ini saya putar dulu nih kemana. Boleh. Virtual juga nih ya. Sip, yuk. 1, 2, 3. Mungkin Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat ya. Siapa yang mau. Oh namanya keluar ya. Berdoa. Mbak Iren nanti kalau dipanggil nggak ada mau lanjut atau? Nggak ada, lanjut. Diputar terus sampai ada orangnya, Mbak. Oke. Okay. Oke, okay, stop. Ya, stop. Nanti yang masih ini ya, yang masih hadir di webinar ini, kalau misalnya udah keluar ya digagal, bubar. Diganti peserta yang lain yang masih join ya. Oke. Okay. Kalau namanya keluar nanti mohon chat di kolom ya. Hadir, saya hadir gitu. Hai, kalau cuma dadah doang kan nggak kelihatan, jadi chat aja.
putar lagi, belum mbak, bagi Gigi diulangin, stop gitu. Kayak stop? Siapa nih? Pak Deni Subiantoro. Saya cek dulu ya, masih hadir nggak? Nih, Bapak Deni. Nggak ada. Nggak ada ya? Ada di hadir? Saya cek nggak ada nih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Putar lagi Mbak Kiki. Yap. Oke, stop. Bayu Arya Pamungkas. Oh, dari AMI ya. Mas Bayu, hore, selamat. Selamat Mas Bayu. Oh, hadir. Mas Bayu hadir. Masih hadir ya? Mas Bayu hadir ya. Asik, dapat satu. Selamat Pak Bayu. Satu unit Epson Scanner DS410. Selamat Mas Bayu dari AMI. Yuk langsung lanjut. Dua printer Epson. Satu dulu. Putar lagi. Putar lagi. Putar. Oke, stop. Bapak Siswoyo Adi Nugroho. Apakah masih ada? Hadir? Oh, hadir. Hore. Selamat pagi, Yo. Dapat satu printer. Satu lagi ya printernya ya. Oke, satu lagi, putar lagi. Putar. Kerek. Stop. Stop. Boni Prahara, apakah masih ada? Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada, Mbak. Nggak ada. Oke. Putar lagi. Oke, stop. Stop. Pak Fajar Agus Widikdo, masih ada kah? Hadir, Pak. Hadir. Oh, aja. Kominfo saat 3 ya. Oke. Okay. Dapat salam dari Mas Andi. Enggak enak, Pak, dapat salam dari Mas Andi, dapat salam dari saya aja, Pak. Selamat Pak Fajar mendapatkan satu unit printer Epson L3110. Oke. Okay. Selanjutnya ada grand prize 2 buah logam mulia. Ini dia yang ditunggu-tunggu ibu-ibu kayaknya ini. Oke. Okay. Langsung aja ya. Mbak Kiki, putar Mbak Kiki. Ayo lanjut. Putar. Agak dilamain ah. Biar seru aja. Udah stop. Kita boleh ikut nggak ya Mbak Kiki ya? Dari apa Pak Arif Arianto, apakah masih ada hadir? Arif, masih hadir Pak? Halo, Pak Arif Arianto? Tulis di kolom chat Pak kalau hadir. Kalau Pak Arif masih hadir, mohon di kolom chat. Pak Arif Arianto. Oh, hadir. Oh, hadir. Selamat, Bapak. Selamat, Pak Arif, mendapatkan logam mulia 2 gram. Satu lagi ya. Mbak Kiki, satu lagi ya. Emasnya. Oke, mulai. Oke, stop. Selamat untuk Mas Dimin dari Untidar.
Hai Mas Iwin. Selamat ya mendapatkan. Masih ada nggak ya? Udah ngucapin selamat tapi belum nonton. Masih ada nggak? Nggak ada. Oke. Okay. Oh udah keluar ya? Ya. Nggak ada Mas, sayang banget. Sayang banget. Nggak ada. Buat putar lagi Mbak. Yuk. Mulai. Sayang banget. Iya nih. Gitu, buat kita kita aja Mbak. Iya Mbak. Segram-segram ya kita. Dipotek. Bapak Purwanto. Pak Purwanto. Masih ada? Di kolom chat, Pak. Bapak ada, Purwanto. Gak ada ya? Wah, ini pada gak mau emas ya. Udah deh, putar lagi. Oke, lanjut. Beneran nih buat kita aja deh Mbak Ki. Tapi dipotek. Potek dong. Oh, Mas Yoga mau juga ya? Mau juga. Bapak Ahmad Roshid dari Yayen ya. Oke, masih ada nggak nih Pak Roshid? Oh, panggilannya Pak Roshid ya. Di kolom chat masih hadir. Saya hadir, baik. Selamat Bapak. Oh ini Bapak Roshid yang kemarin dapat sepeda ya Pak. Wah ini beruntung banget ini Pak Roshid dapat hadiah dari ayah terus ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya adalah hadiah utama nih. Ada Smart TV sebesar 32 inch. Ada 2 unit ya. Oke, langsung aja kali ya. Putar. Stop. Selamat untuk Bapak ini Mas Lulut ya, Mas Agung Lulut Banyumas ya. Mas Agung Lulut masih hadir nggak ya? Mas Agung, nggak ada deh. Di sini nggak ada. Gak ada ya? Gak ada yuk. Gak ada kok. Oke, sayang sekali Mas. Buat saya lagi TV-nya. Putar lagi. Stop. Mas. Buat Mbak Muri. Wah. Masih ada gak ya Mbak Muri? Masih ada loh, hadir loh, selamat Mbak Muri. Buat nonton bareng sama Mbak Intan ya di Purwokerto. Oke, lanjut satu unit TV lagi, Smart TV. Nyanyi geng, putar lagi. Stop. Bapak Hanung, masih adakah Bapak Hanung? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, langsung lanjut. Yang nggak ada, skip. Stop. Siapa? Pak Wafi? Dari? Pak Wafi dari IIM? Nggak ada ya? Ini nggak ada deh. Iya sih. Nggak ada. Ya, buat saya lagi deh TV-nya. Oke, lanjut. Putar lagi. Ini yang belum dapat berdoa ya. Stop. Fitra Kusuma. Masih ada kah? Fitra Kusuma? Halo. Apakah? Oh, hadir. Selamat. Udah habis ya hadiahnya.
Terima kasih yang sudah join. Oh ya, jangan lupa ya fotonya, kompetisi fotonya. Di kami tunggu untuk di tag ke Ayo Klik Semarang dan juga Epson Indonesia. Dan jangan lupa feedback formnya diisi untuk mendapatkan voucher OVO sebesar Rp100.000. Jangan lupa follow Instagram Pak Basuki Surojo, juga Instagram Ayo Klik Semarang, dan juga YouTube-nya ya, Pak Basuki, dan juga Ayo Klik Semarang TV. Oke, seperti di layar. Oke, untuk link feedback form ada di kolom chat ya, Bapak-Ibu bisa langsung klik aja untuk diisi untuk mendapatkan vouchernya. Voucher OVO, 100 ribu, lumayan ya. Di ada barcode-nya itu, silahkan diisi dulu sebelum keluar dari acara webinar. Oke. Baik, sudah di penghujung acara. Akhirnya webinar kita sudah selesai nih Mbak Kiki dan Mas Yoga. Terima kasih untuk materi-materi yang sudah disampaikan. Terima kasih kepada PT Epson Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Ayo Klik. Dari tahun ke tahun kita semakin solid ya. Dan semakin Epson semakin maju, semakin berkembang, semakin sukses. Oke, terima kasih Mbak Kiki, Mas Yoga, untuk Bapak Ibu yang sudah join di webinar kami. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disempatkan untuk mengikuti webinar Ayo Klik. Ditunggu acara-acara webinar Ayo Klik selanjutnya. Saya Iren, saya mewakili Ayo Klik dan juga tim PT Epson Indonesia, mohon undur diri. Terima kasih, selamat siang semuanya. Ayoklik.com, toko online paling Indonesia. Dadah!